Salam sejahtera, salam menanti maju daya, saya bahagia dengan dunia. Alhamdulillah, syukur kita sekarang dilahir kerana dengan sifat dunia dan keinginannya. Maka dalam kita hadir ke majlis ini, bahagia dengan ikan datang dari Indonesia. Okay. Terima kasih kepada Pak Muhammad dan juga Dato' Aziz sebagai sebagai sponsor hari ini ya. Saya pun agak kaget kita sambutan yang kayak gini. Terus saya pun enggak tahu ada teman-teman yang di backnya. Terima kasih dan juga teman-teman yang datang pada semua. Saya juga terima kasih. Jadi ini adalah jamu yang hanya sedikit simple. Terus tak lagi kita ada makan. Dan seterusnya rakan-rakan tetamu daripada Indonesia daripada Surabaya, Jakarta, mana lagi? Bali, sebut lagi mana? Pontianak, Bandung, Jogja, lagi? Lampung lagi? Solo lagi? Semarang lagi? Banyuwangi. 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 Kita tahu sejarahnya di sini Belanda 1700 dia menguasai kawasan Melaka. Jadi memang satu kawasan yang heavy dari segi trafiknya, kapal-kapal dan sebagainya. Dan kawasan ini yang dipanggil ini adalah Kota Laksmana dan juga Trangkera ataupun Tengkera. Kawasan yang sangat lama. Tiga masjid di belakang ni sudah berusia lebih kurang 300 tahun. Dibiayai oleh kerajaan Belanda. Itu untuk buat. Dan selepas ini saya pontak akan pergi ke Masjid Selat Melaka. Masjid Selat Melaka kalau sempat akan nampak banyak kapal-kapal di hadapan. Itu adalah Selat Melaka. So very heavy traffic of ships and barges yang cross. Sebab kita ni dari Selat Melaka ke Dumai sangat dekat 40 km saja laut. Jadi memang akrab. Dan saya harap Pak akan datang. Dan ini hanya Haiti. Mungkin apa yang patut dinner di sini. Insyaallah di sini makanannya pelbagai. Yang makan tadi saya tahu yang kuih yang manis tadi tu. Kenapa panggil tu? Di sini kita panggil career antarabangsa. So career antarabangsa tu di sini kalau bagi ada tiga tempat, queue-nya panjang beratur. Kawasan ini adalah kawasan bayar tu makanan. Ada dipanggil di sini panggil mie bodoh. Bodoh tu aku goblok goblok di sini. Dan kalau kau pagi tu panjang. Lepas tu ada coconut shake juga sama. Dua tu yang panjang. Jadi Melaka ni Pak sebenarnya very interesting in terms of food, gastronomy, in terms of history, leisure dan cost ni tidak mahal. Tidak semahal Jawi, tidak mahal Singapore of course. Dan very leisure. Dan dekat saja laut. Ada sana laut yang Pulau Wisata Raya. Yeah.
Hey, jangan lupa follow Melaka Daily. Okay, follow Melaka Daily.